Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Pacar Psikopat, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Safinatun Naja. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Maira mulai menyeka hidungnya yang berair. Suaranya masih terdengar jelas, tengah menahan perasaan kesal dengan sedikit tekanan pada saat menyebutkan nama Fatur. Setelah mendengarkan pesan itu, Axel langsung berlari meninggalkan aku di sini. Dia benar-benar pergi meninggalkanku sendirian di kota asing ini dan harus melanjutkan kehidupan terlunta-lunta seperti sebelumnya. Sampai beberapa hari kemudian ia kembali lagi menemuiku. Tapi begitu ia kembali, ia berubah menjadi orang yang berbeda, dengan mengaku-ngaku kalau namanya adalah Ridho. Raisa langsung mendengarkan dengan serius begitu ia mendengarkan nama Ridho dari mulut Maira. "Apa kau membencinya saat itu?" Maira menggelengkan kepalanya saja. "Dia sedang terluka dan aku tidak punya hak untuk membencinya. Mungkin satu-satunya orang yang pantas ku benci sampai sekarang ialah keluargaku sendiri." Maira tersenyum. Rasanya cukup aneh melihat gadis itu menangis dan tersenyum di saat yang bersamaan. "Kami memutuskan tinggal di sini sampai hari di mana aku memilih kabur darinya. Ia benar-benar telah berubah menjadi lebih kejam dari sebelumnya." "Maksudnya bagaimana? Apa terkadang ia berubah menjadi orang lain?" "Awalnya ia terkadang berubah menjadi Axel yang ku kenal, dan kadang ia berubah menjadi seseorang yang sangat baik kepada aku, yang sekarang kalian lebih mengenalnya sebagai Ridho. Dan terkadang lagi ia berubah menjadi seseorang yang dewasa dan cerdas. Tetapi kelamaan seiring berjalannya waktu, ia secara penuh menjadi Ridho dan perbuatannya semakin liar, sampai tega membunuh orang lain. Aku benar-benar takut, dan saat itulah aku memutuskan untuk kabur dan menyebabkan kematian anaknya, Detektif Lukman." Jelas Maira yang mulai gemetar. Ia selalu saja gemetaran setiap kali membahas tentang Ridho, seakan-akan nyalinya langsung menciut bila mendengarkan nama cowok itu. "Cuma ini saja yang aku tahu. Aku harap hal ini bisa membantu detektif." "Makasih ya, udah membantu kami. Tapi tenang aja, kami bakal selalu ada buat kamu dan jagain kamu dari dia." Maira mengangguk. Ia merasa senang bisa mendengarkan ucapan itu dari orang asing yang bahkan bukan keluarganya sendiri. Rasanya seperti ia merasa berharga saat ini. "Sepertinya aku tahu kenapa Ridho menjadi kepribadian yang dominan," ucap Dokter Lisa secara spontan, yang membuat Raisa merasa tertarik. "Memang kenapa, Lis?" "Aku belum tahu ya penyebab ia bisa mengalami gangguan kepribadian. Tetapi bisa saja ia sudah memilikinya saat untuk pertama kali ia memanggil dirinya Ridho. Dan alasan kenapa sekarang kepribadian utama, atau biasanya kita sebut sebagai host personality, tidak muncul seperti yang disampaikan Maira tadi. Itu karena Axel telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, di mana biasanya seorang penderita gangguan kepribadian yang tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan sesegera mungkin bakal jadi bumerang baginya. Kepribadian utama Axel akan hilang dan berganti menjadi alter personality, atau biasanya kita sebut kepribadian pengganti. Dan kepribadian pengganti yang lebih dominan akan mengambil alih tubuhnya secara penuh. Kamu ngerti maksud aku, Raisa?" Raisa mengangguk walaupun hatinya sedikit terguncang. Baginya ini sungguh agak sulit diterima oleh akal sehat. Tetapi mau bagaimana lagi, sebab penjelasan Lisa barusan benar-benar masuk akal. Apalagi bila ia menyangkut pautkan penjelasan Lisa dengan kesaksian Maira dan informasi dari Lukman. Sepertinya ketiga informasi itu telah menjadi bukti kalau tubuh remaja usia 16 tahun itu diambil alih oleh seorang psikopat gila bernama Rido. Apalagi dari kesaksian yang disampaikan Mahira, kalau Excel adalah anak yang saat ini sedang terluka. Jadi tidak menutup kemungkinan Excel tidak punya alasan yang kuat untuk mencoba mempertahankan kesadarannya sendiri. Bukannya ia tidak mau, tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk hidup saat ini. Dan baginya bersembunyi dalam kegelapan bayang-bayang Rido adalah cara yang lebih baik. Sudah saya bilang, kalau saya nggak kenal, teriak Sasa yang berusaha menutup pintu rumahnya sendiri yang ada di lantai 1, seraya mempertahankan posisi tubuhnya dengan menopang sebuah tongkat, karena salah satu kakinya masih dipasang penyangga gips. Tapi kami butuh kesaksianmu, tukas Fian yang masih berusaha menahan pintu itu agar tetap terbuka. Berbeda dengan detektif Lukman yang hanya berdiri santai di belakang Fian. Aku nggak mau berurusan lagi sama orang gila macam dia. Kalian lebih baik pergi dari sini, bentak Sasa. Tetapi suara teriakannya tidak sekuat tenaganya. Makanya selang tak berapa lama, ia hampir saja terjatuh bila tangannya tak segera diraih oleh Fian. Hanya karena ia gagal menahan pintu yang kini telah terbuka lebar. Anda nggak apa-apa kan? Tanya Fian yang langsung membantu Sasa berdiri. Lalu dengan tatapan kesal, Sasa menghela nafas panjang. Percuma aja kalian datang ke sini. Aku juga nggak bakal mau mengatakan apapun. Sasa masih tetap pada pendiriannya. Ia bisa melihat raut wajah Lukman yang langsung berubah serius, seperti lelah melihat Fian terus-menerus membujuk wanita itu. Kamu yakin, nak? Memangnya kamu mau hidup dalam ketakutan seperti ini terus? Tanya Lukman. Aku bisa pindah kok dari kota ini. Dan kamu yakin kalau suatu hari nanti ia nggak bakal nemuin kamu? Kedua mata Sasa mulai melotot ragu. Baginya ucapan Lukman barusan ada benarnya juga. Lagian peristiwa beberapa waktu yang lalu sudah sangat meninggalkan trauma baginya. Ia juga nggak mau mati konyol di tangan Rido, walau sekalipun ia sering mengeluh karena memiliki hidup yang susah dan keluarga yang broken home. Tetapi tetap saja kehidupan jauh lebih indah daripada mati konyol seperti itu. Kalau aku kasih informasi, berjanjilah kalau kalian bakal melindungi aku darinya selama dia belum tertangkap. Ia mengangkat kepalanya dan memberikan tatapan agresif kepada kedua detektif itu. Saya akan meminta Fian dan beberapa detektif lain buat menjaga kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, nak. Perkataan Lukman barusan benar-benar memberikan kepercayaan kepada Sasa. Rasanya ia bisa melihat ketulusan dari seorang Lukman. Ditambah lagi memang sudah ada beberapa kali Lukman berusaha menemuinya di rumah sakit saat dirinya masih dirawat inap, tetapi selalu tertahan oleh penjagaan rumah sakit yang ketat. Ya udah, kalian masuk dulu. Maaf kalau rumahku nggak ada kursi sama sekali. Bayar sewa rumah susun ini aja udah susah banget. Mana mungkin juga aku kepikiran beli perabot rumah. Keluhnya yang terlihat blak-blakan. Lalu ia menutup rapat pintu rumah itu kembali dan ikut bergabung di hadapan kedua detektif itu. Fian langsung mengeluarkan notebook dan pulpen dari ranselnya. Ia terlihat sedang menunggu informasi yang akan keluar dari mulut pedas Sasa. Sasa memang pada dasarnya tidak ingin menerima tamu berlama-lama. Langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya pada mereka saat itu juga. Ia terlihat lihai meringkas cerita itu dengan rinci dan singkat, tanpa terbawa emosi sedikitpun. Meski tangannya tidak bisa berbohong, di mana ada beberapa kali jemarinya bergetar hebat saat menceritakan peristiwa itu, tetapi suara yang dikeluarkannya tetap tenang. Setelah usai bercerita, ia langsung memasang wajah sombongnya kembali bersamaan dengan getaran di tangannya yang telah hilang. Mungkin ia adalah salah satu gadis terkuat yang ditemui Lukman. Tak biasanya seorang korban bisa berusaha tetap tenang seperti ini, bahkan menceritakan kejadian secara detail dengan kemampuan berbicara yang baik. Mungkin saja kalau kehidupan Sasa jauh lebih beruntung, tetapi kehidupan pahit yang diterimanya inilah yang menjadikannya wanita yang kuat. Dia pikir cuman hidupnya aja yang berantakan, padahal kehidupanku pun juga hancur, gumam Sasa yang masih sangat marah pada Rido. Kalau tahu gini, mending gak usah repot-repot aku mencari orang tua kandungku, ucapnya lagi yang terus saja berbicara dengan kesal. Lalu setelah ia puas mengeluh, barulah ia kembali menatap dua detektif itu. Intinya cuma itu aja deh yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada yang diperlukan lagi, mendingan Anda buruan tangkap dia. Boleh kami tanya beberapa hal lagi? Tanya Lukman. Apaan? Soalnya saya harus banyak istirahat, supaya lusa bisa cari lowongan kerja lagi. Dengan keadaan seperti ini, bukannya kamu masih... Belum sempat Vian menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba langsung dipotong oleh Sasa. Saya nggak bisa makan kalau nggak kerja, jadi mendingan nggak usah ceramain saya. Maaf, lirik Vian yang langsung terbungkam. Ia juga nggak punya hak buat mengatur hidup orang lain, sebab memang kenyataannya uang adalah sesuatu hal yang diperlukan di dunia ini. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi kebahagiaan sendiri juga bisa dibuat dengan memiliki uang. Ah iya, aku jadi teringat sesuatu. Ia berusaha berdiri dengan bantuan tongkatnya dan berjalan ke kamar. Tak beberapa lama ia kembali lagi menghampiri Lukman dan menyerahkan sebuah kertas. Ini alamat rumah sakit Mia dirawat. Aku yakin Axel bakal mengambil Lili sesegera mungkin. Setelah menyerahkan kertas itu, Sasa tersenyum geli, seraya kembali duduk dengan susah payah. Meski kedua detektif itu berusaha membantunya, tetapi ia tolak mentah-mentah bantuan itu. Mia adalah anak yang paling lemah di antara kami. Bukan hanya fisik, tapi mentalnya pun lemah banget, sampai memutuskan bunuh diri karena bullying 2 tahun yang lalu. Jujur aja, waktu aku menjenguknya, aku jadi kepikiran sama apa yang dibilang Bang Fatur. Ia menjeda kalimatnya dengan kedua tangan yang menggenggam erat tongkat bantunya. Mia memang terlahir kaya, tapi orang tuanya sibuk bisnis. Sedangkan aku terlahir miskin, dari keluarga berantakan. Lalu apa bedanya dengan si bodoh itu? Kan sama aja sih. Pada akhirnya kami gak mendapatkan kebahagiaan masing-masing, seperti yang dijanjikan sama Bang Fatur. Keluh Sasa lagi. Harusnya ia gak berhak menghakimi kami kayak gini, bermain-main dengan nyawa kami hanya karena kesalahan kecil di masa lalu, gumamnya sebelum akhirnya ia meraih tangan detektif Lukman. Tolong lindungi Mia. Aku yakin kalau si bodoh itu bakal ngabisin nyawa Mia. Matanya berbinar seakan-akan penuh harap. Kami pasti bakal melindungi kalian. Jadi kamu gak usah khawatir ya nak. Terima kasih pak. Aku harap kalian segera menangkapnya ya. Aku benar-benar takut untuk mendengarkan berita tentang kematian di antara kami lagi. Rasanya terasa sesak melihat berita kematian dari orang yang kukenal ada di televisi dan koran, apalagi kematian Bang Fatur beberapa hari yang lalu, ucap Sasa yang tanpa sadar meneteskan air mata yang sebelumnya ia tahan. Aku paham perasaanmu nak. Aku juga pernah mengalami kehilangan itu sendiri, dan rasanya benar-benar sesak, ucap Lukman yang berusaha tetap tenang dan menyaksikan tangisan Sasa saat itu juga. Tanpa mereka sadari kalau Rido sedang berdiri menatap tubuh Mia yang tengah berbaring di atas ranjang rumah sakit dengan beberapa alat medis yang tertempel di tubuhnya. Rido tidak berbuat apapun saat ini selain menatap tubuh lemah itu dengan memperlihatkan senyum liciknya. Bahkan ia sama sekali tidak menggenggam senjata apapun, seakan-akan ia memang tidak memiliki niat untuk membunuh gadis itu. Bagaimana kalau lusa saja? bukannya lusari ulang tahunmu?" Ucap Rido seraya tertawa kecil. "Ah, benar. Ulang tahun kematian yang sangat istimewa untukmu," ucapnya lagi, lalu ia kembali memasang maskernya. "Aku benar-benar muak melihat wajahmu. Padahal dulu Axel banyak berkorban untukmu, tapi kau malah membuang kami seenaknya," ucap geram Rido yang kini menyembunyikan kekesalannya di balik masker. "Kau malah seenaknya bunuh diri setelah mendapatkan kehidupan yang layak. Padahal kalau dipikir-pikir kami sangat iri sama kalian yang mempunyai orang tua. Intinya saat ini kujamin kalau kau akan segera tidur untuk selamanya," bisiknya di telinga Mia sebelum akhirnya ia pergi dari sana. Semenjak hari itu, Maira dititipkan oleh Raisa di rumahnya Dr. Lisa untuk sementara waktu, sebab mereka tidak ingin ambil resiko untuk meletakkan Maira kembali ke rumah susun tersebut. Untung saja kediaman Lisa yang berada di salah satu komplek perumahan terasa sangat nyaman dengan penjagaan satpam komplek, yang membuat kompleks perumahan sangat aman. Selain itu, kondisi rumah yang sepi sangatlah terasa melegakan bagi Maira, karena kenyataannya memang Lisa adalah wanita karir yang tinggal sendirian dan jarang pulang karena urusan rumah sakit yang sangat padat, sehingga membuat Maira sendiri di rumah sejak kemarin. Bagi Maira, kesunyian rumah itu membuatnya lebih senang karena ia tidak perlu merasa canggung pada siapapun. Dan sejak kemarin, Maira sibuk membersihkan rumah Lisa yang sedikit berdebu karena jarang ditempati oleh pemiliknya. Kondisi mental Maira juga sudah baikan saat ini. Ia terlihat sangat tenang, meskipun terkadang ia masih teringat pada suasana rumah detektif Lukman yang membuatnya merasa bersalah. Akan tetapi, kegiatan berberes-beresnya itu terpaksalah terhenti saat ia mendengarkan berita kematian dari Fatur di televisi yang dinyalakannya dan beberapa mayat teman-temannya yang baru saja ditemukan. Maira langsung mendekati televisi. Kemoceng yang digenggamnya terlepas dari tangan dengan raut wajah tanpa ekspresi. Maira tidak tahu harus bersikap bagaimana lagi. Ia juga masih sangat kesal terhadap sikap teman-teman kecilnya itu di masa lalu. Tetapi perbuatan Rido kali ini sudah benar-benar keterlaluan. Lalu dengan tatapan ragu, jemari Maira mulai menghitung sampai matanya membelalak saat mengingat sebuah nama yang terlintas di kepalanya. Ia langsung berlari ke arah ruang kerja Lisa yang memang diperbolehkan Lisa untuk dimasukin oleh Maira. Ia langsung menyalakan laptop milik Lisa dengan lihai karena memang sejak dulu Maira sudah memiliki pengalaman mengoperasi laptop yang dicuri oleh Rido beberapa tahun yang lalu. Dengan serius ia berselancar di dunia internet dan membuka berita-berita pembunuhan dan penyiksaan, sampai akhirnya ia merasa yakin pada suatu nama. "Semua telah jadi korbannya, berarti hanya tersisa Mia," gumamnya yang sudah sangat yakin. "Aku harus memberitahu detektif tentang ini." Maira langsung mematikan laptop itu kembali dan pergi meninggalkan rumah dengan tergesa-gesa. Dengan uang pegangan yang diberikan Raisa, ia menaiki angkutan umum menuju kantor polisi. Sialnya, ketika tiba di sana, ia sama sekali tidak menemukan kedua detektif tersebut. Tetapi takdir masih bernasib baik padanya, sebab saat perjalanan keluar dari kantor, tanpa sengaja ia mendengarkan pembicaraan beberapa detektif tentang seorang pasien wanita yang dijaga ketat oleh beberapa detektif di sebuah rumah sakit cahaya bulan. Maira yang mendengarkan itu ingin berniat pergi ke sana, tetapi kakinya langsung tertahan saat seorang wanita muda berdiri di hadapannya. Wanita itu mengenakan jaket hitam di cuaca panas seperti ini, seperti tengah menutupi sesuatu. Matanya juga seperti orang kelelahan yang habis membuangnya banyak air mata. Ia tidak berbicara sepatah kata pun dan hanya menyerahkan sepucuk kertas kepada Maira. "Kamu baik-baik saja?" tanya Maira seraya membuka lipatan kertas tersebut. Tetapi sebelum sempat ia membuka lipatan itu, tiba-tiba tangannya langsung ditarik menjauhi area kantor. "Ada apa?" tanya Maira yang terlihat panik. Ia juga takut kalau sewaktu-waktu bisa saja Rido muncul di sekitarnya. Apalagi posisinya yang tidak aman saat ini. Mana mungkin ia sempat berlari kembali ke dalam kantor tersebut untuk meminta tolong pada para detektif yang tampak sibuk seharian ini. "Baca suratnya." Maira hanya menurut saja. Ia tidak tega melihat tatapan gadis itu. "Ini kan alamat rumah susun detektif Lukman," tanya Maira bingung. "Katanya kakak harus datang malam ini ke sana. Kalau kakak nggak ke sana, maka abangku bakal dibunuh." Gadis itu mulai meneteskan air mata, seraya menundukkan kepalanya. Maira langsung mengerti maksud dari perkataan wanita muda itu, mencoba berusaha menenangkannya dan meyakinkannya kalau abangnya akan baik-baik saja. "Tolong jangan adukan siapapun. Aku nggak mau abangku disakiti oleh orang jahat itu," ucap wanita itu sebelum akhirnya benar-benar menghilang dari Maira. Maira yang sebenarnya berniat meminta pertolongan para detektif langsung mengurungkan niatnya. Tetapi ia juga tidak mau keluarga Pak Lukman dan abangnya gadis itu terluka, sehingga mau tak mau ia harus kembali lagi ke sana malam ini. Singkat cerita, Maira berjalan perlahan-lahan ke arah belakang gedung rumah susun Pak Lukman. Rasanya ini bukanlah sesuatu yang aneh bagi Maira, bila mengingat Rido adalah tipe orang yang malas untuk berpikir keras dan tidak peduli resiko apa yang terjadi bila ia tertangkap di sana saat itu. Malahan ia terlihat sedang mengolok-olok detektif Lukman dengan kehadirannya yang berada di sana. Tetapi detektif Lukman malah sibuk menjaga Mia di rumah sakit. Maira sudah sangat hafal akan watak Rido, apalagi ia sudah lama bersama dengan pria itu, walaupun ia sendiri tidak terlalu mengenali kepribadian Axel yang merupakan pemilik asli tubuh tersebut. Begitu langkahnya ingin berbelok ke belakang gedung, ia memastikan kembali pisau cutter yang ada di saku belakang celananya, yang sengaja ia beli di kedai. Di sana, Maira melihat Rido yang sedang memandanginya dengan senyuman mengerikan. Kali ini Maira berusaha untuk menyembunyikan rasa takutnya, meskipun langkah kakinya langsung terhenti saat pemuda itu berjalan menghampiri Maira. Entah kenapa setiap kali Maira beradu pandang dengan Rido, nyalinya langsung menciut, seakan ia terintimidasi oleh kemeriahan dari aura pembunuh pria itu. Rasa takut ini mulai menghantui sekujur tubuh gadis itu. Bila saja Maira memiliki sikap egois saat ini, mungkin ia akan memutuskan untuk melarikan diri detik ini juga. Namun entah kenapa ingatannya tentang keluarga Pak Lukman dan air mata gadis yang ditemuinya tadi sore membuatnya memutuskan untuk terdiam di sana saat itu juga. "Sudah kubilang, aku akan menemukanmu," bisik Rido di telinga Maira. Lalu ia mencengkeram kuat lengan gadis itu dan mendorong Maira ke tembok sampai menimbulkan bunyi kuat di bagian punggungnya. Rido tidak berkata apa-apa selain menuju gadis tersebut. Ia malah sibuk mencari-cari sesuatu di leher Maira dengan cengkeraman yang sangat kuat. Tetapi ia tidak menemukan apa yang sedang dicarinya, yang membuat emosinya langsung membara. Matanya langsung membelalak ngeri ke arah Maira, dan tidak ada lagi senang dan bahagia di sudut bibirnya. Kini ia malah semakin tega mencengkeram leher Maira. Meski tidak terlalu keras, tetapi tetap saja kepalan tangannya tetap terasa mengenai kerongkongan Maira. "Di mana kalungku?" tanya Rido yang malah membuat Maira langsung menangis. Ia benar-benar ketakutan saat ini dan lidahnya terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Rido padanya. "Di mana kalung yang kutitipkan padamu?" tanya Rido sekali lagi. Kali ini ia mulai bersikeras dengan menarik rambut Maira ke belakang sampai kepala yang terbentur tembok. Maira terus memohon seraya menangis sesenggukan, tetapi Rido tidak peduli akan rasa takut yang sedang menyerang Maira. Dan malahan ia semakin kesal karena tidak mendapatkan jawaban yang puas dari Maira. Ia langsung menendang bagian bawah perut Maira menggunakan lututnya, sampai dia di situ berteriak kesakitan. "Diam, sialan!" bentak Rido yang sudah terlanjur marah karena kalung miliknya yang sengaja ia titipkan pada Maira kini telah hilang. "Sekali lagi aku tanya, di mana kau simpan kalung milikku?" ancam Rido yang kini mulai membuat Maira tidak sanggup lagi untuk tetap tutup mulut. Ia bisa merasakan kalau Rido sudah dalam tahap kegilaan, yang nantinya bisa saja nyawanya sendiri yang akan terancam. "Aku kasih sama detektif," ucap Maira ragu-ragu. Tetapi satu kalimat itu sudah cukup bagi Rido untuk sedikit menurunkan amarahnya. "Harusnya kau mengatakan itu dari tadi," bisik Rido yang langsung melepaskan cengkeramannya dari Maira dan menggaruk-garuk kepalanya sejenak. "Kau baik-baik saja?" tanya Maira yang sedikit takut. Tetapi ia juga harus mengetahui apa yang saat ini dipikirkan oleh Rido. Tetapi hanya sebuah tawa yang diperlihatkan Rido pada gadis itu dengan kedua tangan yang mulai mengepal. Dalam hitungan detik, tiba-tiba saja Rido telah mendaratkan kepalan tangannya ke wajah Maira, sampai wajah gadis itu lebam. Lalu tanpa belas kasih, ia menarik rambut Maira dan membenturkan kening Maira ke dinding berkali-kali. "Kupikir aku baik-baik saja. Ah, setelah kau memberikan kalungku ke mereka, kau pikir aku gak marah?" teriak Rido tidak karuan. "Dengar ya, akan kupastikan tubuh detektif itu terkoyak-koyak sampai organ dalamnya berserakan, dan ku cincang-cincang jarinya sampai bisa disantap oleh para anjing liar. Ini salahku, jangan sakiti detektif Raisa." "Ini semua memang salahmu. Harusnya kalau jadi pacar itu nurut, bukannya malah buat masalah," bentak Rido yang mulai berhenti membenturkan kening Maira yang sudah lebam. "Biar aku yang ambil kalungnya, aku saja." Maira meringkuk di hadapan Rido. "Aku tak akan percaya dengan pengkhianatan sepertimu lagi, sialan," ucap Rido yang langsung menarik Maira untuk berdiri, lalu mencengkeram erat tangan kanannya. "Kita mau kemana?" tanya Maira ketika tangannya mulai ditarik paksa. "Kau bilang detektif kan? Akan kubantai semua keluarganya sekarang," ucap Rido yang memperlihatkan wajah kesetanannya. Lalu ia tarik paksa Maira yang hanya bisa menurut saja, walaupun sebelah tangannya telah bersiap-siap menggenggam pisau cutter yang akan segera ia tusuk pada Rido bila ada kesempatan. Setidaknya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Pak Lukman. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.